Tim asistensi polisi daerah Jawa Tengah mengunjungi Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus untuk melihat pelaksanaan Kampung Siaga Candi. Kabak Bin Opsnal Ditbinmas Polda Jawa Tengah AKBP Iwayan Tudi mengatakan, kegiatan asistensi yang ia dan timnya lakukan tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Kapolda Jawa Tengah. Tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan desa tersebut dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kudus khususnya. Pagi ini kami dari Ditbinmas Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan asistensi Kampung Siaga Candi khususnya yang ada di Kabupaten Kudus. Agenda ini kami laksanakan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi Bapak Kapolda Jawa Tengah untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan-kegiatan Kampung Siaga Candi yang diawahi oleh masyarakat desa setempat untuk memutus mata rantai dari sebaran COVID-19. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.